Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat tom yam pedas ya ala rumahan. Bahan-bahannya untuk bakso siputnya dan yang lainnya nanti ada di deskripsi ya. Ini saya pakai cumi basah. Ada bumbu halusnya cabai merah besar, cabai merah keriting, ada tomat, ada bawang putih. Jahe nanti di blender, ada cabai, daun jeruk, serai, jeruk nipis untuk asamnya. Ada cabai merah bubuk, lada putih, mie telur, sayurannya saya pakai sawi putih. Bumbu masaknya ada garam, gula, penyedap, dan kaldu. Juga sedikit air dan minyak. Itu aja bahan-bahannya, langsung kita buat. Ya, ini dia bumbu yang kita blender ya. Cabai merah, cabai keriting, tomat, bawang putih, jahe. Kita panaskan dulu minyaknya. Ya, minyak sudah panas. Kita masukkan ya bumbu-bumbunya. Blendernya pakai minyak ya, guys. Tumis sampai bumbunya matang ya. Biar nggak bau cabai mentah. Masukkan serai yang digeprek ya, dan jeruk. Cukupnya aja. Diamkan sampai diam di dia. Ya, sekarang kita masukkan cuminya ya. Cuminya udah dicuci bersih ya. Kemudian mie ya. Mie kering. Diamkan sampai mie-nya matang ya, guys. Kita masukkan cabai rawit ya, biar mantap guys. Cabai rawitnya kita kasih utuh aja, jangan dipotong. Ya, minyak udah sedikit matang. Sebentar lagi kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Ya, ini dia bahan utamanya. Ini bisa dibeli di Presmart ya. Ada untuk siput, bakso-bakso siput, aneka bakso siput. Ada sosisnya juga, ada kaninya, ada egg rollnya. Untuk kawan-kawan yang sekitaran Bogor bisa juga dipesan di Instagram JJ Dapur JJ ya. Dia jual tom yam seafood yang enak guys. Dikepoin aja guys, Instagramnya guys, Dapur JJ. Sawi putihnya kita masukin ya. Untuk potongannya bisa dipotong kecil-kecil juga guys. Bumbu dapurnya kita masukkan, ada garam, penyedap, gula, kaldu. Cabai bubuk, cabai merah bubuk. Pedas sekali nih guys. Lada putih. Ya, diamkan sampai 1 menit, nanti kita angkat. Oke guys, kita matikan dulu guys. Mantap guys. Ini aroma siputnya, pedesnya berasa banget guys. Minyak dulu kita tuang. Terakhir kita kasih jeruk nipis ya.
ini untuk asamnya dan juga penghilang aroma amis dari siput ya. Ya, inilah dia masakan hari ini. Tom yum seafood pedas. Silakan mencoba. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.